Apa boleh ada lagunya? Nyanyi Tresno Warangono dulu. Boleh. Tresno Warangono boleh. Tresno Warangono. Kali ini beralih ke nuansa campursari ya, kalau tadi sudah lanjut. Ini siapa Bapak? Ibu? Ini Bulurah Sini loh. Oh Bulurah Sini, oh maaf sekali saya belum hafal ini. Barangkali mau duet bareng Ibu Lurah, mau ya. Ya, kalau Bapak Lurah jodohnya sama Ibu Lurah. Masa Bapak Lurah sama Bu Guru Lurah enggak ya? Mau Bu Lurah? Barangkali berkenal duet bareng Pak Lurah di sini. Hah? Orang apa? Nanti dia tolong dulu. Saya juga enggak apa, Bu. Tukang kita jodohnya MC. Ada tukang kendang jodohnya biasanya. Lurah tadi. Ya, kali ini ada Pak Lurah dari Menganti dan juga Bu Lurah dari Karang Jambu. Cocok banget ya. Cocok. Monggo Bu Lurah. Hati-hati Bu Lurah, panggungnya mewah sekali. Sorosa rasane, nangis di rumah ini.
desa dan perangkat desa yang lain hadir di sini. Saya mohon maaf tadi Mas MC ada saya revisi. Kalau fotografer yang sudah internasional, beliau adalah Mas Heru itu dari Cakra Jogja yang sudah sampai ke Singapura, ke Australia, ke mana-mana. Promosi ceritanya. Nah, ini memang teamwork saya. Nah, kalau untuk riasnya itu Caraka, saya sendiri. Iya, yang pegang dress. Berarti aku besok bisa pakai jenengan gitu. Mau ngapain? Mau nikah lagi? Yang kedua. Ah, ojo. Boleh. Ngatur-ngatur tansanya lho. Fotografernya Cakra, kalau saya Caraka. Iya, mungkin namanya agak mirip karena memang kita berjodoh kali ya. Maksudnya dalam pekerjaan, Mbak. Nah, kebetulan ini juga ada Arya, Arfa, hampir sama juga kan. Nah, nanti kita ngomong-ngomong. Oh iya, iya. Jangan banget promosi. Kenapa? Bingung nanti. Lah lurah kemarin gonggongan lor, nek jenengan lurah nang gumak itu lah ora gumun. Oh iya iya. Kok ndang sepirang-pirang aso bae wong kowe ambek. Amin. Nggih. Nek sing lor aku nek ora usaha ya, Mbak ya. Iya ditrateni. Amin. Nggih. Ah. Berarti kita harus bersyukur ya. Bersyukur ya. Iya. Dikasih kelebihan juga kita bersyukur. Zaman masih muda dulu kita jadi ingat ya kalau ketemu berdua gini ya. Ayo. Jangan buka pintu. Oh, jangan buka pintu. Nanti konyolnya dia. Iya. Pak Lurah konyolnya apa lagi? Sekarang artisnya ada cantik-cantik di sini. Lagu apa ya? Lagu apa? Dulu saya pernah senangnya sama jenengan ya. Iya. Saya minta lagu kandas aja deh. Kandas. Silakan Mbak. Mau yang mana? Eh? Sudah. Mau sama siapa? Mau sama saya atau sama artisnya? Sama Bulura boleh. Sama artisnya boleh. Gimana Mbak? Oh sama saya yaudah. Kan masa lalu, kenapa? Oh iya yaudah. Ini hanya di lagu Mbak. Pak Lurah memang pintar mengarang cerita.